Selasa 28 Maret, harga emas batangan Antam bersertifikat di butik emas logam mulia milik PT Aneka Tambang, Antam, turun Rp10.000 per gram. Dari sebelumnya Rp1.087.000 per gram menjadi Rp1.077.000 per gram. Di lain sisi, harga buyback oleh logam mulia turun Rp16.000 per gram, dari sebelumnya Rp978.000 per gram menjadi Rp962.000 per gram. Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini adalah Rp115.000 per gram. Selama ini Antam menetapkan dua macam harga emas batangan produksinya, harga emas dan harga beli kembali, buyback. Harga emas yang tercantum di atas adalah harga yang berlaku ketika kita membeli emas dari gerai logam mulia. Adapun harga buyback adalah harga yang berlaku ketika kita menjual emas kepada gerai logam mulia. Sekadar ilustrasi, berikut ini kalkulasi potensi untung rugi andai kata para investor emas lantakan pada beberapa kurun waktu.